Penganjur pun minta kita terus kepada penulis. Boleh tuan-tuan? Okey. Harap bersabar, orang Kelantan memang sabar. Tuan-tuan? Okey. Saya persilakan kita mulakan Dr. Ridwan. Okey ke? Ustaz Fatul Bari, silakan. Dr. Mazah, silakan. Saya lupa. Terima kasih pengerusi. Saya ingat pengerusi dah lupa saya. Kesian hak terhalang sekejap. Hak tak diberi. Saya tanyalah pada Dr. Fadli Muhammad kerana usaha-usaha kerajaan Kelantan, tapi insya-Allah mudah-mudahan bila buat stadium tak runtuh macam Terengganu lah. Okey. Saya sedikit saya nak takut salah faham. Saya respon sikit Al-Fadil Ustaz Fatul Bari. Saya tahu kita baca dan saya juga baca hadis itu, iaitu man arada an yansahaza sultanan fala yubdi ala niyatan. Siapa yang nak nasihat orang berkuasa jangan terang-terang. Tapi isu ini ada dua perkara dan ini selalu saya tegaskan. Satu, ada perkara yang membabitkan soal peribadi pemerintah. Pemerintah itu kalau katakanlah dia terlibat dengan minum arak ke, dia tak tutup aurat ke, itu soal peribadi dia. Perkara yang seperti itu tak patut diucapkan dalam ceramah kerana itu boleh dicakap secara peribadi. Tetapi ada perkara yang membabitkan soal rakyat. Yang soal rakyat seperti rasuah, kehilangan, penyelewengan, ini diucapkan mengikut sistem yang dipakai oleh pemerintah. Bahkan para sahabat pernah bangun dan mengkritik Sayyidina Umar terang-terangan hanya kerana soal sehelai baju yang lebih. Jadi kita kena beza dua dosa pemerintah. Dosa peribadi, kita hendaklah tak payahlah duk cakap dalam ceramah. Tapi dosa yang membabitkan hal ehwal, misalnya saya bukan wakil PAS daripada Kelantan, tetapi saya rasa tidak patut rakyat Kelantan dinafikan hak royalty mereka umpamanya. Dan saya rasa oleh kerana ini isu ini ialah isu umum, saya berhak untuk bercakap perkara ini di dalam media supaya rakyat tahu dan supaya timbul kesedaran rakyat juga membantah. Tidak semestinya saya kena tunggu untuk pegang tangan Perdana Menteri dan bisik kepadanya. Jadi ini dua keadaan yang berbeza. Saya sebenarnya tak mau pergi masalah peribadi, tapi oleh kerana Ustaz Fatul Bari sebut pasal masalah masuk UMNO, dan saya sebenarnya saya tak menafikan hal itu, tetapi dengan janji kita masuk UMNO bukan kerana jadi benteng UMNO untuk lawan PAS, tetapi besoknya kita ialah untuk berdakwah, dan saya harap perkara itu diteruskanlah oleh Ustaz Fatul Bari, bukan jadi benteng kerajaan. Okey. Saya ingin sebut satu perkara umum tadi tentang sama ada kerajaan pusat ataupun kerajaan Kelantan, mana-mana saja prinsip yang sama kita pakai. Dalam agama ini, antara benda yang sensitif orang Islam, dia tak dapat melihat sesuatu perkara yang tidak adil itu berlaku melainkan perasaannya sangat tersentuh. Ini perkara umum. Tuan-tuan juga kena jaga-jaga bila kalaulah benar Pakatan Rakyat ke Putrajaya, perasaan kritis kepada, sikap kritis kepada kerajaan itu mesti diteruskan. Mesti terus mengkritik kerajaan. Jangan nanti apabila seperti mana kita mengkritik kerajaan sekarang, kita mesti juga mengkritik kerajaan yang akan datang. Kalau tidak, hak tuan-tuan akan terbang. Sebab itu saya selalu teringat kepada hadis Nabi apabila Nabi sebut kepada sahabat-sahabat yang balik daripada Habsyah, kan hijrah yang pertama itu ke Habsyah, bila mereka balik dan Nabi mengumpulkan sahabat-sahabat yang balik, Nabi kata ala tuhaddithuni bi'ajib alladhi ra'aitum fil Habsyah bi'adil Habsyah, tidakkah kamu mau menceritakan perkara-perkara pelik yang kamu tengok di negeri Habsyah. Jadi sahabat ni dia tak cerita tentang bangunan kat Habsyah, dia tak cerita tentang lawa orang kulit hitam, kan dia tak cerita. Dia cerita bahawasanya seorang orang muda, ni kerana ada orang muda, ni perasaan orang muda, dia kata bainama nahnu julusun marat bina ajuzun min aajiz rahabibihin rahabinihin. Ketika kami sedang duduk, tiba-tiba lalu satu orang perempuan tua. Ketika dia lalu itu, tiba-tiba datang satu orang budak muda.
Fawada'a yadahu ala katifaiha, dia letak tangan dia di atas bahu dia, dia tolak orang tua ini sehingga orang tua ini yang membawa air, tahmilu qullatan ala ra'siha, dia bawa air atas kepala dia orang tua ni. Budak ni datang tolak dia dan rebah dan terduduk atas dua lututnya dan pecah bekas air itu. Bila pecah, orang tua ni bangun, dia cakap, dia kata, ya Ghudar, wahai orang yang khianat, apabila Allah subhanahu wa ta'ala menghimpunkan manusia yang awal dan akhir, dan takallamat aidi wal arjul, kaki dan tangan bercakap, ketika itu kau akan tahu bagaimana kedudukan engkau di sisi Allah dan kedudukanku. Nabi SAW dengar cakap ini. Nabi kata sadaqat, sadaqat, benar-benar. Dengar slogan Nabi. Nabi kata, wa kaifa yuhaddisu yuqaddisullahu ummatan la yu'khadhu min dha'ifi li dha'ifihim min shadidihim. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan satu umat, satu bangsa, satu negara, satu puak apabila mereka tidak menghalang orang yang kuat menindas orang yang lemah. Ini adalah slogan umum dalam agama, yang mana setiap orang yang bercakap tentang politik, tentang apa, prinsip Islam menghalang yang kuat menindas yang lemah. Maka sebab itu, maka apabila kita bercakap tentang kerangka pemikiran politik dalam negara ini, ulama, peranan mereka ialah menjaga agar tidak ada pihak yang menindas pihak yang lain. Inilah peranan para ulama. Saya lebuh raya tadi saya tanya, saya rasa ialah apa masalahnya Nabi SAW ajar banyak benda untuk manusia. Kita kadang-kadang ajak orang berkawan dengan orang, dalam masa yang sama kita pukul dia, dia mungkin tidak boleh berbaik dengan kita. Saya minta kepada kerajaan pusat lah dalam kes ini, mungkin mereka boleh lihat tentang kebajikan. Kelantan ini majoritinya orang Islam, bagilah kepada mereka. Dan tapi saya tak tahulah berapa lama lagi pilihan raya akan berlaku. Kalau Dr. Fadli dan anak ke Putrajaya. Demikian juga orang Kelantan, pemerintah-pemerintah kerajaan Pakatan Rakyat. Janganlah ada diskriminasi kerana orang itu UMNO. Ini sikap yang mesti kena adil dalam hal ini. Bila kita mencakap tentang ukhuwah, kita kena rentas parti. Dan tuan-tuan kena hormati saudara Muslim, saudara dalam UMNO. Dan UMNO kena hormati orang-orang Muslim di dalam PAS. Dan inilah yang akan menjadikan negara kita berpadu, insyaAllah. Terima kasih. Baik, hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian, saya tahu anda semua ada banyak soalan. Tak, betul tak? Saya benarkan seorang satu. Dua, saya benarkan tiga orang saja. Seorang satu mic. Okey? Boleh? Okey, mic sana. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan, nama saya Abu Umuhani. Siapa? Abu Umuhani. Abu. Saya teruskan soalan kepada Dr. Fazli. Yang manakah lebih resis perkauman antara Pakatan Rakyat dan juga Barisan Nasional? Itu soalan pertama saya. Yang kedua, kepada Ustaz Fathul Bari, apa masalahnya Kerajaan Kelantan membuat ekspo perdagangan antarabangsa baru ini? Adakah ini melibatkan soal Syiah ataukah ini sekadar satu kefahaman? Saya minta Ustaz Fathul Bari terangkan. Wallahualam. Okey. Mic. Silakan. Assalamualaikum. Saya Jimmy Hassan. Saya nak tanya Ustaz Fathul Bari, pada 28/5 di dalam utusan Ustaz pernah menyatakan bahawa undi PAH masuk syurga dan Ustaz minta tarik balik berkenaan isu tu. Saya nak tanya, siapakah royak undi PAH masuk syurga? Saya nak tanya pada Ustaz, mana-mana Ustaz tadi, saya nak tanya, adakah mengundi mana-mana parti yang perjuangkan Islam itu tak boleh syurga? Yang kedua juga kepada Ustaz Fathul Bari, di dalam YouTube Ustaz Fathul Bari pernah kata himpunan bersih adalah haram, 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 haram. Okey. Saya nak tanya, pada 26 hari bulan ni ada satu himpunan yang akan dibuat. Dua himpunan, pertama daripada Gen Royalty Art, yang kedua adalah daripada Gen Sedar, yang ni tukar. Gen Art telah mendapat laporan polis dan membenarkan untuk berhimpun di PSUK, manakala himpunan Sedar tukar haram. Apakah fatwa himpunan tukar itu, adakah dia haram, haram, haram? Assalamualaikum. Okey, mikrofon sana ada soalan? Tak ada. Okey, kita balik
Okey tuan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah Muhammad Yusuf daripada Dumpacu. Soalan saya kepada Dr. Ridwan bersama apa Batu Bahri. Gini, saya benarkan beliau tanya Dr. Ridwan dengan syarat tuan-tuan. Tolonglah bila dia bercakap kita benarkan dia bercakap. Tolong boleh? Ini round last. Tolonglah benar dia bercakap boleh tuan-tuan? Kita senyap sebentar boleh? Boleh eh? Okey. Tapi sebelum tu saya nak umumkan bahawa sekejap tadi telah diumumkan kemenangan Dr. Muhammad Mursi sebagai presiden Mesir yang terbaru daripada Parti Ikhwanul Muslimin. Jadi boleh janji ya, kita benarkan Dr. Ridwan bercakap. Boleh? Jangan bunyi sepatah habuk pun. Boleh? Okey, saya benarkan soalan. Dr. Ridwan eh? Saudara mengenali tak Tuan Guru? Tuan Guru ni Abdul Aziz. Saya tak jelas kan? Saudara Ridwan mengenali tak Tuan Guru ni Abdul Aziz? Oh, kenal. Kenal? Semua orang kenal kan? Pernah berjumpa? Pernah? Okey, kalau saudara pernah berjumpa, saudara tak boleh nilai ke beza antara Tuan Guru Nikmullah Aziz Nikmat dengan Perdana Menteri Najib Tun Razak? Tak boleh beza? Boleh beza ke tak boleh? Nanti dia jawab. Eh? Kepribadian dia. Okey. Terima kasih. Okey. Tuan nama ke apa? Nama? Abdullah bin Muhammad Yusuf. Abdullah bin Muhammad Yusuf, Dong Pacu. Okey, baik. Okey, saya akan beri kepada setiap panel untuk membuat rumusan sekaligus kalau ada soalan belum terjawab, jawab. Ya. Dan selepas itu kita akan melabuhkan tirai wacana perdana pada malam ini. Saya persilakan Dr. Fazli untuk membuat rumusan seterusnya menjawab apa-apa soalan yang belum terjawab. Silakan Dr. Fazli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan yang ditanyakan kepada saya adalah simple sahaja, yang mana lebih rasis antara Pakatan Rakyat ataupun PAS, bagi saya PAS ataupun UMNO. PAS konsisten dengan Islam. Dan apabila saya kata kita tumpukan kepada tajuk ceramah, saya bukan bermaksud tak setuju dengan Ustaz Fatuhul baca ayat Al-Quran. Cuma bagi saya ayat Al-Quran yang dibacakan itu tidak kena dengan konteks perbincangan kita pada malam ini. Sepatutnya dia jangan saja baca ayat Al-Quran yang berhubung dengan wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Kena huraikan penyelesaian hablillah itu, tali Allah itu. Ya, begitu juga dengan Dr. Ridwanti. Sebut masalah-masalah tetapi penyelesaiannya bagaimana? Dan malam ini, pengikut pemerhatian saya, kita tidak sedikit pun menjawab tajuk kita. Tetapi kita terperangkap dengan menimbulkan apa masalah. Tetapi tidak ada jawapan. Ya, mungkin kita boleh jawapan daripada Datuk Dr. Asri. Alhamdulillah, saya ucap terima kasih Datuk. Ya, dan saya sentiasa menghormati pandangan Datuk. Ya, saya menghormati keberanian Datuk dalam isu-isu semasa itu, saya memang hormat. Ya, kadang-kadang saya memang menunggu-nunggu respon daripada Datuk Asri berhubung dengan isu semasa. Walaupun tak semuanya saya boleh setuju dengan pandangan Datuk Asri. Ya, tuan-tuan yang dihormati dan dikasih sekalian. Yang pertama tanya tadi rasis PAS dengan UMNO. Saya tak nak jawab PAS, tuan-tuan dah faham tentang PAS, namanya pun Parti Islam. Tetapi UMNO ini, walaupun nama dia bangsa, dia adalah parti liberal pragmatis. Ya, kalau bang isu bangsa itu boleh memberi untung kepada dia, maka dia gunakan isu bangsa. Tetapi kalau isu bangsa itu boleh merugikan dia, dia lari daripada membicarakan isu bangsa.
Kalau agama itu boleh menguntungkan dia, maka dia guna sentimen agama. Dan sejak bila UMNO ini begitu concern, begitu bertanggungjawab, begitu risau dengan masa depan Melayu dan umat Islam di Malaysia ini, semenjak bila tuan-tuan? Dulu-dulu pernahkah mereka fikir tentang Melayu dan Islam? Ya, pada tahun, pada pilihan raya tahun 1999, apabila Barisan Alternatif khususnya PAS menang besar dan PAS mendapat 27 kerusi parlimen dan hampir 100 kerusi Dewan Undangan Negeri, dan tempat yang PAS menang itu adalah tempat majoriti Melayu, semuanya majoriti Melayu, tempat yang Melayu antara 60 hingga 70 ataupun 40 hingga 50% BN ataupun UMNO yang menang. Maka apa yang dia buat dalam persempadanan tahun 2003, dia sempadankan semula, dia pecah-pecahkan kerusi Melayu itu menjadi 50-60% saja, dengan harapan PAS akan kalah, walaupun yang dia letak adalah calon daripada bukan Melayu, iaitulah MCA. Semenjak bila dia concern tentang Melayu walaupun dia parti Melayu, sedangkan dia ajar orang Melayu supaya sokong bukan Melayu walaupun calon PAS itu adalah calon Melayu? Apabila dia buat persempadanan semula pilihan raya 2003, tak ada satu pun parlimen di negeri-negeri Melayu khususnya Kelantan, Kedah, Terengganu dan Perlis ditambah bilangan parlimen, kerusi parlimennya, tak ada. Sebab apa? Sebab takut PAS menang walaupun negeri itu adalah negeri Melayu, sehingga baling itu 80 ribu penduduk satu parlimen sahaja. Ya, mereka tak risau. Tetapi hari ini apabila orang-orang Cina, orang-orang bukan Melayu menyokong Pakatan Rakyat, mereka baru rasa bahawa apa yang mereka buat pada tahun 2003 itu merugikan mereka. Ini perancangan Allah nak buat macam mana? Siapa yang mengkhianati orang Melayu? Siapa yang mengkhianati kerusi Melayu di parlimen kalau bukan UMNO? Mengapa tidak ditambah kerusi-kerusi kepada negeri-negeri Melayu? Mengapa 17 kerusi majoriti Melayu diserahkan kepada parti bukan Melayu? Dalam Malaysia ada 17 kerusi, tuan-tuan. Tetapi hari ini apabila mereka melihat hanya orang Melayu di kampung, dalam Felda sahaja yang menyokong mereka, maka mereka kembali ya mainkan isu Melayu seolah-olah mereka lah pejuang Melayu, seolah-olah mereka lah pejuang Islam. Nak kata Melayu pun tidak, nak kata Islam pun tidak, nak kata demokrasi pun tidak, nak kata Islam pun tidak. Ini jenisnya UMNO, sak biru, sak kuning, sak merah. Dia boleh bertukar. Tuan-tuan yang dikasihi dan dihormati sekalian. Ya. Satu cadangan yang sedap didengar. Sangat baik didengar. Manis bunyinya, iaitulah Melayu, Islam mesti bersatu. Tuan-tuan, cuba kita lihat keadaan kerusi. Kita bercakap sekali lagi ya. Cuba kita lihat keadaan kerusi di parlimen. Ya, kerusi di parlimen antara orang Melayu dan bukan Melayu. Ya. Dalam PRU yang ke-12, UMNO mendapat 79 kerusi, iaitulah kerusi-kerusi orang Melayu sahaja. Manakala BN secara keseluruhannya 140 kerusi. 79 kerusi adalah kerusi UMNO. Manakala PAS pula mendapat 23 kerusi sahaja daripada keseluruhan 222. Kalau kita mengajak kepada penyatuan orang Melayu, ya, PAS, UMNO ajak PAS, ikhlas ke tidak, kenapa tak ajak PKR sekali? PKR pun parti Melayu juga. Tetapi UMNO ajak PAS sahaja. Kalau UMNO ajak PAS sahaja untuk bersatu, 79 kerusi UMNO campur 23 kerusi PAS, kita baru dapat 103 kerusi, tuan-tuan. Kita tak boleh nak membentuk kerajaan lagi, tuan-tuan. Apa kata UMNO dengan PAS bersatu, berlakulah penyatuan sama-sama orang Melayu, dalam masa yang sama orang bukan Melayu merasakan bahawa mereka juga perlu bersatu. Maka berlakulah satu Melayu, satu UMNO, disebut oleh sarjana sosial bahawa satu bahaya yang amat besar akan berlaku kepada generasi umat
Islam dan umat Melayu di Malaysia sekiranya UMNO dengan PAS bersatu, kerana akan berlaku pertembungan antara bangsa Melayu dengan bangsa bukan di Melayu di Malaysia ini. Pertumpahan darah yang amat besar akan berlaku. Adakah ini menguntungkan Islam dan orang Melayu? Dalam keadaan kuasa politik kita tidak stabil dan kuasa ekonomi tidak ada kepada kita. Dan bolehkah masyarakat moden boleh menerima keadaan ini? Dan adakah yang pentingnya, adakah ini yang dikehendaki oleh Islam? Sedangkan Islam nak supaya kita bercampur dengan orang bukan Islam, tunjukkan contoh tauladan yang baik, bukan bersikap eksklusif tetapi bersikap inklusif. Doktor, satu minit. Ya. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, ya. Akhir sekali. Tadi pengerusi moderator kata saya boleh jawab ya apa yang saya tak jawab lagi. Ya. Ya, saya nak bagi kita tadi pun Ustaz Fatuhul dah sebut. Ustaz Fatuhul sebut tadi bahawa perpecahan ini lumrah. Memang betul. Al-Quran pun sebut kana an-nasu ummatan wahidah. Fab'athallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirin. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq. ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءهم البينات بغيا بينهم. Umat manusia ini sememangnya asalnya bersatu atas iman, tetapi apabila diturunkan para rasul dan dibekalkan kitab-kitab kepada mereka, maka berlakulah perpecahan di antara manusia. Sebab apa? Sebab ada yang ikut Rasul, ada yang ikut kitab. Ada yang menentang Rasul, ada yang menentang kitab. Berlakulah perpecahan walaupun di hadapan mereka ada Rasul, walaupun di hadapan mereka ada kitab. Baghyan bainahum. Kerana ada di antara keduanya yang tak mahu ikut kitab. Jadi di sinilah perbezaan antara kita dengan UMNO. Inilah yang menyebab berlakunya perpecahan. Kerana kami sentiasa buka tangan untuk bersatu mari, tetapi bihablillah, atas jalan Allah. Ayat Al-Quran yang lain pun sebut ya, wala takunu kallazina tafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Jangan kamu berpecah, kita tak nak berpecah. Ulama PAS, majlis syurafa PAS faham sangat ayat ini. Jangan berpecah. Sebab itu kita sentiasa menerima golongan yang disingkir dalam UMNO. Kita terima sebab kita tak mahu berpecah. Tetapi bersatu atas landasan apa? Itu yang kita nak sebut, atas landasan apa? Allah kata, sudah ada di hadapan kamu al-bayyinat. Kenapa kamu tak nak ikut? Kami minta satu sahaja di Kelantan. Orang Kelantan dah undi PAS dengan sebab PAS nak bawa Islam. Kami cuba nak buat hukum hudud. Kenapa tak bagi? Bukankah Islam, bukankah hukum hudud itu daripada ajaran Al-Quran dalam dan juga ajaran As-Sunnah? Mungkin orang kata, Pak, Islam ni bukan hudud saja. Betul. Kita pun kata, Islam ini bukan hudud saja. Tapi dalam konteks negeri Kelantan, yang kita mempunyai kuasa sedikit, setakat mana kita ada kuasa, kita buat belaka dah. Ya. Ya, dan kita nak buat satu lagi ayat yang saya nak baca. Ya. Persoalan sekarang ini, apabila kita berpecah, Allah kata kamu akan berpecah dan kita pun akui kita berpecah. Soalnya kita tak nak berpecah, tapi kalau pecah juga nak buat macam mana? Kalau pecah juga, kita kena nak tentukan belah mana yang kita nak duduk antara dua kumpulan yang berpecah. Belah yang bersama dengan Al-Quran ke belah yang tidak bersama dengan Al-Quran? Baik, benda ni pun Allah sebut dah dalam suratul Hujurat. In ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Kalau ada dua puak di kalangan orang beriman, mereka berkelahi, satukan keduanya. Tapi kalau ada antara keduanya yang tidak mahu bersatu atas nama Islam, maka kamu hendaklah perangi mereka. Baik, Dr. Fazli. Akhir sekali, kesimpulan yang saya nak buat. 10 saat, Dr. Ya, kesimpulan Doktor. Yang saya nak buat, masa dah hadis Huzaifah Ibnul Yaman. Apabila Huzaifah tanya Nabi, apa yang akan berlaku kepada umat kamu setelah kamu wafat? Rasulullah kata antara lain, ya, hadis itu amat panjang sekali. Dia kata, du'atun ila abwabi jahannam man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Ada golongan-golongan yang mengajak kamu masuk neraka. Kalau kamu ikut mereka, kamu akan masuk neraka. Huzaifah kata, sifhum.
Tolong ceritakan kepada kami mereka itu siapa. Rasulullah kata, hum min jaldatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka itu serupa dengan kita, kulit serupa dengan kita, bahasa bercakap serupa dengan kita. Ya, akhir sekali Huzaifah tanya, untuk kami selamat macam mana? Rasulullah kata, untuk kamu selamat, hendaklah kamu alaikum bi jama'atil muslimina wa imamahu. Kamu kena berada bersama jemaah Islam dan kepimpinan mereka. Kalau Melayu nak kuat, kalau rasa bimbang PAS tak dapat menguasai Pakatan Rakyat, saya menyeru orang Melayu semuanya dalam UMNO dan semuanya mari bersama-sama dengan PAS supaya kita kuat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin semua, jam sudah 11.45. Kita sepatutnya habis 11.55. Saya nak bagi keadilan pada semua panel untuk bercakap. Kalau terlanjut sikit lebih ke 12, tak apa? Boleh? Tuan-tuan, selamat datang ke Kelantan. Ginilah TMA Kelantan, kalau ilmu tak ada masalah, tak? Kalau K-pop, sadaqallahul azim. Ustaz Fatu Bari, banyak utang lagi. Tolong selesaikan utang Ustaz Farid. Saya nak tolong Ustaz Fatul, silakan. Tuan-tuan, tolong bagi perhatian untuk Ustaz Fatul Bari. Walau apa jawapan dia, kita bagi perhatian. Boleh? Silakan. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ahli wa sahbihi wa wala amma ba'd. Terima kasih kepada yang bertanya tadi juga. Saya cuma nak sambung balik soalan-soalan yang saya tertinggal sebentar tadi. Banyak perkara sebenarnya mungkin saya tak sempat nak jawab keseluruhan. Mungkin sebahagian besar daripadanya insyaAllah. Soalan yang ditujukan tadi berkenaan dengan pemimpin yang arah rakyat undi UMNO. Adakah perlu taat atau tidak? Saya katakan saya tetap dengan prinsip seperti yang disebutkan tadi. Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Orang yang paling layak untuk kita pilih dan lantik jadi pemimpin adalah yang paling kuat dan yang paling amanah. Maka saya, tuan-tuan, bagi ruang untuk Ustaz Fatul menjawab. Oh, Kelantan. Okay, Ustaz, okay. Silakan. Jadi, teruskan, yang paling kuat adalah yang paling kuat dan juga amanah. Maka saya melihat hal ini Al-Quran mengajar kita memilih individu. Merujuk kepada individu. Bukan merujuk kepada parti politik tertentu. Walau bagaimanapun apa yang disebut oleh Dr. Fadli sebentar tadi berkenaan dengan yang memerintah adalah parti. Yang memerintah adalah parti, bukan individu. Kerana itu mungkin bagi pendapat beliau perlu memilih parti. Tapi saya katakan, kalau keadaan seperti ini berterusan, lama kelamaan parti tersebut dia takkan jadi satu parti yang mantap. Mengapa? Dia tidak mendidik ahlinya untuk memilih dan melantik orang yang benar-benar berkaliber dan berkualiti. Orang yang benar-benar kuat lagi amanah. Jadi kalau sekiranya parti itu memberikan garis panduan yang jelas, pilih orang yang kuat lagi amanah, maka sudah semestinya ia akan menghasilkan parti yang berkualiti. Jadi saya katakan di sini, secara adilnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kelemahan dan kekurangan ada kepada kedua-dua belah pihak. Ada yang baik dan ada yang buruk. Cuma persoalannya sekarang ini bagaimana kita nak perbetulkan kelemahan, kekurangan tersebut, kesalahan tersebut, nak memperbaiki kepada hal yang lebih baik. Itu saja perbincangan kita. Saya hairan apabila Al-Fadil Dr. Fadli sebentar tadi menyebut bahawasanya apa yang beliau katakan sebentar tadi tentang isu Allah. Tentang firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran yang saya bacakan tadi, hubung kaitnya dengan apa yang saya sampaikan. Saya kira sangat jelas topik tajuk kita pada hari ini PRU 13, hala 7 Islam. Jadi saya memulakan mukaddimah saya dengan hal ayat Al-Quran, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan Islam. Ayat Al-Quran tersebut sangat jelas kepentingan, tanggungjawab, tujuan diutuskan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan petunjuk dan agama yang benar bertujuan untuk menzahirkan Islam. Saya kira sangat jelas. Wallahu alam, mungkin beliau dengar atau tidak hadis yang saya bacakan tadi. Bahkan ayat yang Dr. Fadli bacakan tadi sebenarnya telah menyokong hadis yang saya bacakan. Hadis Irbat ibn Syariah berkenaan dengan perselisihan, berkenaan dengan perpecahan, hadis Abu Hurairah, sataftariqu ummati, dan saya telah menjelaskan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar didik kita langkah untuk bersatu.
Kata Nabi, ma ana alaihi al-yawmu ashabi, apa yang aku berpijak di atasnya pada hari ini dan para sahabatku radhiyallahu anhum ajma'in. Maka kata putus Nabi, segala bentuk perpecahan, segala bentuk perselisihan adalah kembali merujuk kepada Nabi, bukan kepada parti, bukan kepada UMNO, bukan kepada PAS. Penyelesaiannya datang daripada Islam. Setuju atau tidak? Okey, next. Sidang hadirin. Okey, next soalan. Kemudian tentang isu Dr. Mazhar bangkitkan tadi, isu dosa peribadi ataupun dosa umum. Saya kira ini pun satu hal yang perlu dirincikan perbincangan. Mungkin tak sesuai, mungkin nanti tajuk boleh buat menasihati pemimpin. Panggil Dr. Mazhar balik, beli tiket daripada Oxford, balik mai kita bincang balik tajuk ni. Baru mantap. Setuju ke? Okey, insya-Allah. Next. Kemudian isu Syiah. Cantik soalan yang diajukan sebentar tadi. Isu apa masalah Expo Tamadun? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Syiah terkenal dalam penulisan-penulisan mereka. Telah dinyatakan di dalam kitab mereka oleh Al-Kulaini Usul Kafi, la dina liman la taqiyyatalah, tidak ada agama bagi orang yang tidak ada taqiyyah. Mereka adalah satu jenis kelompok yang akan sentiasa mengambil manfaat peluang yang ada untuk menyebarkan ideologi dan pandangan mereka. Modus operandi mereka sangat clear, sangat jelas. Pertama sekali mereka akan memulakan mengangkat kedudukan Ahlul Bait. Sedangkan Ahli Sunnah, kita semua orang Kelantan, Ahli Sunnah wal Jamaah memang mengangkat kedudukan Ahlul Bait, memang mencintai Ahlul Bait. Itu mereka menggunakan modus operandi yang pertama. Setelah itu, setelah mereka melihat umat ataupun manusia mula mengangkat kedudukan Ahlul Bait, memuji Ahlul Bait, mereka menjadikan keterikatan kita dengan Ahlul Bait. Bagaimana? Dengan cara menimbulkan was-was pada sumber agama kita sendiri, menimbulkan was-was pada Al-Quran, menimbulkan was-was pada As-Sunnah, menimbulkan was-was kepada Sahih Al-Imam Al-Bukhari, Sahih Muslim dan yang lain-lain lagi. Ini adalah modus operandi mereka. Setelah itu baru mereka akan pergi ke peringkat mengkafirkan sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Kata Dr. Sulaiman As-Salumi hafizahullah, beliau menulis tesis master dan juga PhD dalam bidang Syiah, tentang Syiah. Beliau menyatakan bahawa kewujudan Syiah pada hari ini ada tiga kelompok yang masih ada, yang masih wujud. Pertama, kelompok yang cenderung kepada memuji kaum keluarga Nabi, yang mana kelompok ini lebih dikenali sebagai Zaidiyah. Saya ringkaskan. Kelompok yang kedua lebih kepada mengkafirkan sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, digelar mereka ini sebagai Rafidah. Rafidah, ar-rafd, yang ini mereka menolak sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka adalah majoriti di atas muka bumi pada hari ini. Mereka berada di negara seperti Iran, di Iraq, di Lebanon dan juga beberapa negara yang lain yang mula bangkit. Dan di dalam negara kita juga ada, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Mereka datang dengan nama Ja'fariyah. Jadi sebab itu kita perlu berhati-hati. Ini bukan soal isu, tak apa, biarkan mereka, biarkan mereka. Ini soal isu akidah. Apabila PAS berkata saya setuju, apabila PAS berkata kita mempertahankan akidah, berusaha untuk mempertahankan akidah Islam, maka ini yang paling penting. Kerana ini berada di hadapan mata kita, pada mata rakyat Kelantan sendiri, maka isu ini perlu dijadikan satu isu, atau bukan dijadikan, perlu dibantras pengaruh Syiah dalam negeri ini. Okay. Saya setuju Al-Fadil Ustaz Fadli Syari apabila beliau secara lantang berkata dan beliau mengulas tentang ketelanjuran pihak penganjur Expo tersebut ataupun orang yang berperanan dalam mengurus Expo tersebut terlepas pandang dalam penyebaran ideologi-ideologi Syiah di situ. Okay, next. Kemudian next. Tentang undi PAS masuk syurga. Saya sebenarnya mengeluarkan kenyataan undi PAS dapat pahala. Tetapi difahami daripada kenyataan tersebut bahawasanya bila dapat pahala, masuk syurga. Itu adalah asas kenyataan saya. Sidang hadirin, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tentang undi PAS dapat pahala. Ada orang telefon saya, ada orang daripada sahabat saya, daripada PAS, hubungi saya, minta pendapat dan pandangan saya tentang undi PAS dapat pahala. Sidang hadirin, saya kata kepada beliau, mengapa kalian katakan sedemikian? Dia kata memang undi PAS dapat pahala sebab kita memangkah Islam. Saya katakan kepada beliau, adakah sekiranya kalian memaksudkan undi UMNO dapat dosa? Tak boleh okay. Sebut langsung UMNO lah. Bayar. Okey. Dah dapat dah jawapan tu. Dapat dah jawapan tu. Tak dapat kita. Teruskan Ustaz. Sikit-sikit. Okey. Sabar. Okay, sabar. Sekalian. Maka beliau menyatakan kepada saya bahawa PAS menyeru kepada Islam secara kafah.
Saya katakan, pastikah apa yang diseru dan dibawa oleh PAS itu menyeru kepada Islam yang kafah keseluruhan, merangkumi aspek akidah, rincian-rincian akidah, merangkumi aspek ibadah syariah, rincian-rinciannya, merangkumi akhlak dan rincian-rinciannya. Kerana ini tiga elemen yang terpenting membentuk perkataan Islam. Jadi sabar-sabar. Kita benarkan Ustaz Fatu Bari jawab, ketika tak habis forum kita malam ni. Ustaz. Okey. Saya habiskan. Okey. Kemudian secara adilnya beliau menyatakan bahawasanya di situ mesti terdapat kekurangan. Saya katakan dalam UMNO pun semacam, dalam UMNO pun sama. Sidang hadirin, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, UMNO ada kekurangan. UMNO ada kekurangan, pasti saya katakan. Pasti ada kekurangan. Perkataan menghalalkan sesuatu itu hal yang serius. Itu hal yang serius. Menghalalkan boleh membawa kepada kekafiran, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Menghalalkan benda yang haram boleh membawa kepada kekafiran. Jadi kita perlu berhati-hati dalam kita menerjah ataupun kita mengutarakan cadangan ataupun pendapat-pendapat yang sedemikian rupa. Jadi saya katakan di sini, kedua-duanya ada masalah, kedua-duanya ada kekurangan. Jadi kita tak boleh nak menggunakan perkataan mengundi dapat pahala kerana ia akan dijadikan satu mainan. Mengundi dapat pahala, nanti parti lain pun akan menggunakan hal yang sedemikian. Nanti UMNO pun akan menggunakan hal yang sedemikian. Kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, perlu berfikir secara bijak. Perlu berfikir secara bijak dalam hal dan isu yang seperti ini. Saya katakan di sini, kita jangan sewenang-wenangnya menggunakan. Melainkan kita katakan, sokong Islam dapat pahala. Setuju atau tidak? Setuju. Okey. Itu clear. Jadi adakah berarti bila kita kata dapat pahala berarti semua dalam parti itu kita membenarkan? Tak. Ada kelemahan dan ada kekurangan. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam pasti buat salah. Setiap anak Adam pasti melakukan kesilapan dan kesalahan. Okay, next. Kemudian next. Ada banyak lagi Ustaz. Isu demonstrasi. Isu demonstrasi, ya, saya mengeluarkan kenyataan haram. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya katakan di sini, isu demonstrasi dan isu perhimpunan-perhimpunan, di dalam ucapan saya kepada orang UMNO ataupun kepada orang PAS, saya katakan saya bersetuju dengan pendapat yang mengharamkan demonstrasi, tak kira ia datang daripada mana-mana pihak, sama ada datang daripada UMNO, datang daripada PAS, datang daripada PKR, pakatan dan sebagainya. Saya tak setuju dengan demonstrasi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, biar saya cerita terlebih dahulu sejarah demonstrasi ini bermula daripada zaman siapa? Zaman Uthman ibn Affan. Dilakukan oleh siapa? Asas kepada mudaharat, asas kepada demonstrasi. Walaupun Al-Fadhil Dr. Mazhar mungkin beliau ada membahaskan tentang hadis jiran, tentang akhrij mata'ak, mengeluarkan barangnya di jalanan kerana tidak puas hati kepada jirannya. Mungkin saya ada jawapan kepada soalan tersebut. Mungkin di siri yang ke-13 kita akan adakan di sini lagi isu membahaskan tentang demonstrasi. Tidak ada masalah. Cumanya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya katakan di sini, ini pendapat dan pandangan saya tentang isu demonstrasi. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila Nabi menyatakan iyyakum wal julus fit turuqat. Hendaklah kamu jauhkan diri daripada duduk-duduk di tepi jalan. Sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in yang mana ketika itu duduk di tepi jalan, mereka berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kami sedang berbicara tentang urusan kami. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'tu at-tariqa haqqaha. Berilah hak-hak jalan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi apa kata sahabat? Ma haqqut tariq? Apakah itu hak-hak jalan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama sekali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, raddus salam, ghaddul basar, jawab salam, jaga mata pandangan, kafful adha, halang diri daripada melakukan kerosakan, kemusnahan. Kemudian yang keempat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Suruh orang buat benda baik dan larang orang buat benda mungkar. Tuan-tuan, Ustaz Fatu Bari sedang membaca hadis. Kita saya bacakan hadis Nabi, tuan-tuan dan puan sekalian. Walaupun apa juga pendapat kita, kita dengar hadis yang beliau bacakan. Jadi, daripada hadis ini, adakah soalan saya, pihak penganjur mampu untuk mengawal kemusnahan-kemusnahan yang berlaku? Sekiranya tidak mampu untuk mengawal kemusnahan-kemusnahan, kerosakan yang berlaku, saya kira kaedah dalam fiqh jelas. Dar'ul mafasid khairun min jalbil masalih.
yaitu menolak kemudaratan, mafsadah, lebih baik daripada kita mencapai kebaikan. Begitu juga kata Syekh Nasir As-Sa'di, fa idza tazaham 'adadul mafasidi fartakibil adna minal mafasidi. Bila bertembung antara banyak keburukan-keburukan, maka pilihlah keburukan yang paling minimum. Maka ini nasihat para ahli ilmu, tuan-tuan. Nasihat daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ustaz. Walaupun pendalilannya panjang, tapi saya tak ada masa untuk nak jelaskan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kemudian seterusnya juga membabitkan apa yang disebutkan tadi tentang isu hudud. UMNO melarang daripada buat hudud. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, soal isu hudud ini isu yang saya kira saya sendiri mempersembahkan dan juga membahaskan isu hudud ini di hadapan pemimpin-pemimpin MCA. Saya sendiri mengambil tanggungjawab tersebut. Bagi saya cerita dulu. Sebab kita perlu memberikan mereka kefahaman tentang isu ini secara prinsipnya. Jadi apabila kita bahaskan tentang isu hudud dan Kelantan mengatakan bahawasanya kerajaan pusat tak izinkan ataupun hadapi ancaman dan sebagainya, kalau ditanya balik secara rasionalnya, apabila demonstrasi kerajaan pusat tak izinkan pelaksanaan demonstrasi bersih, mengapa dilaksanakan juga? Maka sewajarnya kerajaan Kelantan mengambil pendekatan, saya katakan. Okey. Ustaz. Okey. Jadi okey. Ustaz, anda rasa dalam keadaan begini, okay. Last words. Okey, last word. Final words. Jadi akhir kata, saya nak tutup dengan dua hadis saja. Lepas tu saya berhenti. Dalam hadis ni saya tak sebut UMNO, saya tak sebut PAH. Dua hadis saja. Hadis ni hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, kata Nabi SAW, ad-dinun nasihah. Qulna liman qala lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Agama ini adalah nasihat. Agama adalah nasihat. Untuk siapa nasihat? Untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk pemimpin-pemimpin Islam dan manusia umumnya. Maka nasihat ini bererti iradatul khairil mansuh. Keinginan kebaikan untuk orang yang dinasihati. Maka samalah kita nasihat, menasihati antara satu dengan yang lain. Saya salah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian tegur dan perbetulkan. Itu satu. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu adalah orang Islam yang menjaga keburukan lisannya dan keburukan tangannya daripada menyakiti teman seislamnya yang lain. Maka dalam proses menasihati, memperbetulkan teman-teman kita dan sahabat-sahabat kita yang salah, kita kena jaga lisan kita dan kita kena jaga tindakan kita. Jadi terlebih terkurang, saya mohon maaf kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya mengucapkan terima kasih kepada pihak penganjur program pada hari ini sudi menjemput, memberi peluang kepada saya untuk berkongsi pendapat dan pandangan dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan begitu juga kepada ahli panel yang bersama-sama dengan kita pada malam ini membentang, mengemukakan hujah masing-masing, kembali dan terpulang kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian untuk menilai dengan lapang dada, mengembalikan permasalahan penyelesaian kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz Fathul Bari, para penonton. Dan pihak penganjur memandangkan Dr. Ridwanti dah beberapa kali sukar untuk beliau berbicara. Saya minta tuan-tuan, saya merayu dengan penuh rasa hati saya, dengan rasa rendah diri. Walau apa je perbezaan kita tuan-tuan, kita hormat sebab kita jemput beliau adalah tetamu kita. Boleh tuan-tuan? Dr. Ridwan, silakan. Tuan-tuan, please, tolong, ya. Yeah? Treat ni je, nanti Pak Dr. Mazhar nak bising lah. Boleh Dr. Mazhar. Okey, Dr. Ridwan. Saya tidak tahu kenapa tuan-tuan geram sangat kat saya. Saya tidak. Dan sehinggakan. Please, tolong. Sehinggakan Dr. Fadil pun duk tikam kat saya pun tidak faham. Dia duk kata saya tidak memberikan penyelesaian. Dan saya tengok dia berceramah sepanjang masa duk kutuk UMNO. Jadi saya pun tidak nampak
saudara bercakap soal penyelesaian, melainkan saudara terlampau banyak menuding jari kepada orang lain. Saya nak sebutkan di sini, tuan-tuan dan puan-puan, kalau beginilah sikap kita yang melaungkan Islam, ya, yang mengatakan apa, yang menjunjung prinsip Islam, kalau terus-menerus mengata orang, saya rasa kita tidak akan ke mana-mana. Kita pun sama juga macam orang lain. Kedua. Boleh? Okey, dah. Okey, sama pula doktor. Kedua. Saya okey. Tuan-tuan, saya tolong. Saya mengambil pendekatan doktor, saya tidak akan menyerang jika tidak diserang. Tapi kita tidak akan menyerang tanpa tentangan. Itu prinsip kita. Baik, yang kedua, soalan yang ditanyakan tadi, kenal ke tidak dengan Tok Guru? Saya jawab kenal. Tapi dia pula nak soal jawab dengan saya. Jadi saya nak sebut begini, saya kenal Tok Guru, tetapi saya tidak taksub kepada Tok Guru. Itu saja. Baik, saya nak jawab lagi. Tuan-tuan, kita bagi ruang Dr. Ridwan menjawab. Apa yang Tok Guru buat baik, saya ikut sajalah. Dan saya ada hak untuk tidak bersetuju. We can agree to disagree. Kita boleh bersetuju untuk tidak bersetuju. Saudara tidak boleh paksa saya untuk bersetuju dengan seseorang. Sebab itu hak saya. Jadi saya nak sebut tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita ambil prinsip ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mana yang baik, ya kita sokonglah. Mana yang tak baik, mungkar, kita tolaklah. Jadi apa masalahnya? Ya. Saya tidak nampak di situ ada masalah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita hari ini, saya duduk dengar ceramah, kita asyik menuding jari kepada orang lain. Cubalah tanya sama Dr. Fadli, tanya sama kepada PKR dengan DAP, dia nak hudud ke tidak? Jadi saya apa itu tanyalah juga sama. Tapi itu jawab ini di ruang saya. Jadi tanyalah sama. Bukan? Kita dengan sebab itu tuan-tuan, jangan nampak kelemahan orang lain saja. Ya, umat Islam ni dia kena banyak muhasabah diri. Cermin diri, tengok keadaan diri kita. Adakah kita ni sempurna? Adakah kita ni perfect? Yang keempat, saya nak sebut di sini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita sebagai umat Islam ni pakat-pakat buat kerjalah. Tuan-tuan tengoklah orang bukan Islam. Mereka sudah jauh meninggalkan kita. Mereka buat kerja dan kita nampak hasilnya. Dan kita ni asyik bersorak hasilnya entah ke mana. Yang kelima saya nak sebutkan di sini. Ya. Saya sebutkan tadi ancaman terhadap Islam, ancaman terhadap umat Islam ini sebab saya melibatkan diri banyak dalam NGO-NGO. Kita sertai perbahasan, kita berhadapan dengan orang bukan Islam dan sebagainya, dan kita tuan-tuan perlu baca juga dengan tuntutan 14 tuntutan IFC dan sebagainya. Sebab itu kalau kita tengok tuntutan-tuntutan itu, desakan-desakan itu memang merupakan satu ancaman kepada Islam. Sebab itu saya bercakap atas perspektif diri kita sebagai seorang ahli akademik dan juga kita yang telah melibatkan diri dalam NGO. Dan kita nampak bahayanya itu. Sebab itu kita mengatakan itu satu ancaman terhadap masa depan Islam. Dan ancaman ini untuk ditangkis tidak ada cara lain, melainkan kita boleh menunjukkan kekuatan kita, kesepaduan kita. Kalau nak bincang penyelesaian lebih panjang soal penyatuan perpaduan, buatlah soal apa tu dalam forum yang lain. Sebab itu forum malam ini PRU 13 masa depan Islam. Saya cuba kurangkan bercakap soal parti-parti politik menuding jari. Sebab itu kita berhujah, bercakap mana yang benar, mana yang salah. Itu saja. Ya, daripada kita mengata orang bersorak tentu pasal tak ada faedahnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Ridwan T, tuan-tuan dan puan-puan. Itu dia. Kita bagi tepukan, tolong bagi tepukan untuk Dr. Ridwan T, tuan-tuan.
Okey, akhirnya Dr. Mazhar, Datuk Dr. Mazhar, silakan. Terima kasih Musi. Saya last. Saya rasa kita dah terkeluar daripada konteks kita perbahasan. Dan negara kita kebelakangan ni pun memang banyak perkara yang kita terkeluar daripada perbahasan. Saya sedikit Ustaz Fathul Bahdi tentang masalah. Ada hadis-hadis Nabi yang kita mesti lihat di dalam konteksnya. Kalau kita baca antara hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kata la tabda'u ahlul kitab bisalam wa idza laqitumuhum fi at-tariq fadduruhu ila adyaqihi. Jangan bagi salam kepada Yahudi dan Kristian, mula bagi salam. Bahkan kalau jumpa orang Yahudi dan Kristian, tolak mereka ke tempat yang sempit. Adakah kita pada hari ini kalau jumpa Yahudi dan Kristian atau jumpa orang Kristian tengah-tengah kita berjalan, kita tolak dia ke tempat yang sempit? Tak, kerana hadis itu konteksnya peperangan. Jadi kita juga kena lihat konteks-konteks hadis ini supaya kita tak letakkan hadis luar daripada kerangkanya yang sebenar. Saya ini penting untuk kita faham. Balik kepada isu Sayyidina Uthman sedikit, mungkin kerana saya berbeza, tapi tak apa tuan-tuan, dalam hal ni boleh berbeza, ini hak. Ini kan tuan-tuan meraihkan perbezaan pendapat. Saya melihat kerana Sayyidina Uthman ketika mereka berkumpul di rumah dia membantah, dia tak membantah penghimpunan itu. Sahabat sendiri ada yang menggesa dia ambil tindakan kepada orang yang berkumpul. Uthman tak bantah. Perhimpunan itu telah memberikan kesempatan kepada Sayyidina Uthman untuk menjawab banyak tuduhan. Dalam sejarah perhimpunan yang mereka buat di depan Sayyidina Uthman itu memberi kesempatan Uthman menjawab. Saya rasa demonstrasi ialah sesuatu, saya bukanlah sampai macam Gandhi kata demonstration is blood of democracy. Tapi ertinya demonstrasi ini selagi mana ia aman, dia tak bergaduh, dia masih hak rakyat. Sebab itu apabila program taat kepada Ulul Amri baru ni, saya tengok wakil daripada Mesir itu datang, dia pun cakap demonstrasi aman halal. Boleh. Jadi itu yang saya maksud saya, kalau UMNO buat pun saya kata ya, PAS buat saya pun kata ya. Jadi saya bukan kata nanti jangan bila UMNO nak buat kita kata tak, kita buat kita boleh. Taklah. Mesti tuan-tuan juga kena adil dalam hal ini. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, saya kata kita jangan keluar daripada konteks dalam banyak hal. Saya tengok satu contoh. Ini nasihat pada saya lah, pada para ulama. Saya ini tidak ulama lagi lah, tapi tuan-tuan yang golongan agama dan nasihat, saya nasihatkan supaya kita adil kepada semua pihak. Saya tengok dalam isu fatwa yang akhir tentang pilihan hari raya musim haji, diberi temubual kepada beberapa tokoh ilmuan dalam TV dari luar negara. Dia kata tak boleh, siapa yang tak pergi haji kena pilihan raya salah. Tanpa kita melihat pada aspek yang lain, apa hukum orang yang sengaja pergi buat haji pada pergi buat pilihan raya musim haji umpamanya, supaya dilihat kepada kedua-dua. Sebab tu saya buat satu contoh dalam masalah ini ialah contoh kias kepada masalah hukum sembahyang di tempat orang melintas. Kita tahu ada ruang sembahyang tempat lain, sengaja kita pergi sembahyang kat pintu tempat orang nak keluar, lalu orang lintas. Kata Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, oh, sama nama dengan Ustaz Fathul Bari kita. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, dia menyatakan bahawasanya dosa balik kepada orang yang sengaja pergi sembahyang di tempat itu, bukan pada orang lintas. Saya bukan kata nak fatwa belah kerajaan ataupun tidak. Mana-mana, kalau Pakatan Rakyat naik pun, saya insya Allah tetap kekal kritis, mengkritik apa yang saya tidak putus hati. Tapi saya meminta pada golongan agama yang bercakap agama supaya adil di dalam menghukum. Jangan hanya melihat dia nak hanya satu pihak saja kita nak hukum, yang lain kita lupakan. Jadi apabila kita bercakap tentang keadilan, adil untuk semua. Adil kepada orang Johor, adil juga kepada rakyat Kelantan. Jangan, adil juga kepada, inilah dengan keadilanlah manusia dapat hidup. Tadi Al-Fadhil Ustaz Fathul Bari kut banyak Ibn Taymiyah. Saya kut sekali lagi apa Ibn Taymiyah sebut. Kata Ibn Taymiyah diriwayatkan sesungguhnya
seorang Muslim dapat hidup di bawah pemerintah kafir yang adil, tetapi tidak dapat hidup di bawah pemerintah Muslim yang zalim. Mudah-mudahan, saya tidak kata kerajaan zalim atau pemerintah, ini prinsip umum. Pilihan raya datang, saudara pilih apa yang saudara rasa ia memberi manfaat untuk negara saudara. Tetapi percayalah bahawasanya selagi mana kita memberikan ruang rakyat bersuara, freedom of speech, freedom of expression, kita percaya bahawasanya rakyat tetap akan dapat mengembalikan hak mereka. Tahniah kepada rakyat Mesir. Kita di sini mengucapkan tahniah kepada rakyat Mesir kerana telah menukar presiden mereka yang zalim dengan presiden yang lebih adil, telah memilih pada zaman Husni Mubarak. Husni Mubarak 99.9 dia menang. Betapa tipunya pilihan raya Husni Mubarak. Dalam keadaan dia zalim, hasil negeri Mesir yang kaya raya hilang hanya untuk keluarga Husni Mubarak. Pada pilihan raya yang adil, walaupun rakyat keluar pada jalan begitu banyak, mereka mendapat undi yang munasabah. Maka dengan itu kita tahniah kepada rakyat Mesir dan kita minta supaya negara-negara orang Islam berubah kepada keadaan yang lebih baik daripada apa yang mereka hadapi. Terima kasih. Tuan-tuan dan puan-puan, bercakap tentang ikhwan muslimin di Malaysia, ada orang yang pernah ditarbiah oleh ikhwan muslimin dan beliau baru sahaja meninggalkan kita, iaitu Al-Fadhil Ustaz Yahya Osman. Di kesempatan ini kita sedekahkan Al-Fatihah kepada Allahyarham. Al-Fatihah. Saya tak nak memetik kata-kata mana-mana ahli politik dalam Malaysia. Saya nak memetik kata-kata seorang ahli politik daripada Amerika. Kata beliau, ask not what the country can do for you, ask what you can do for your country. Kata Amin Idris, jangan bertanya apa yang agama boleh bagi kepada kamu, sebab banyak sudah Allah bagi kepada kita. Tapi tanya pada diri kita, apa yang kita boleh bagi kepada perjuangan menegakkan kalimah Allah di muka bumi. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tepukan gemuruh kepada Dr. Fadli Hasan, Dr. Muhammad Asri Azhar Midin, Ustaz Fatul Bari dan juga Dr. Ridwanti. Tepukan untuk mereka semua, tuan-tuan.